Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat berjumpa. Okey, hari ni saya nak unboxing satu benda dalam pada kotak ni. Kotak ni kotak Syakli, you nampak tak nama dia? Syakli kan. Okey. Kita cuba buka dan tengok apa dalam ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jeng jeng jeng. Ni dia. Apa ni? Mana kamera? Ini. Sustain Visa Relief, Sustain Relief Relief Vita C Plus. Ini antara produk hot lah sekarang ni. Ni ramai orang je sekarang ni kan. Jadi kita nak review sikit apa yang kita boleh nampak daripada Vita C Plus ni. Okay, so yang pertama sekali kan, kita tengok sini dia punya botol lah. Botol dia warna putih, tulisan dia warna oranye dan ditulis depan ni, atas ni, Syaklia dan Kelabu Sustain Release Vita C Plus. Okey. Dalam ni ditulis ada 180 biji tablet. 180 biji tau. Bukannya 8 biji, bukan 80 biji, 180 biji dalam ni. Banyak tak? Banyak. Ha, memang boleh pakai lama lah. Dan kita tengok apa lagi ditulis ni. A health supplement that support healthy bones, teeth and gums, as well as the general makeup for the body. Vitamin C is not manufactured or stored in the or stored in the body and must be continually replenished through diet. Dia beri tu kat sini. Vitamin C ni baguslah untuk kesihatan tulang, gigi kan. Dia ada collagen dalam dia, dan kebaikan yang kita semua orang tahu sekarang ialah untuk menjaga imun sistem, untuk menambah daya tahan badan. Dan vitamin C ni kita tak boleh bina sendiri dalam badan, kita kena dapatkan daripada sumber luar, daripada semula jadi ataupun melalui produk macam ni. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita manusia nak dapatkan vitamin C yang mencukupi. Okay, ada orang kata saya boleh je makan buah banyak-banyak kan untuk dapatkan vitamin C. Boleh, tak salah. Saya boleh je makan itu, makan ini, tumbuhan ke untuk dapat vitamin C. Betul. Okey, tapi yang saya nak cerita kat sini hari ni ialah kita ada produk yang mampu menyediakan vitamin C yang mencukupi untuk keperluan diet kita. Dan juga dia punya bahan ni telah menjalani ujian klinikal, ujian makmal, dan pastinya insya-Allah selamat digunakan. Okey. Mari kita lihat bagaimana rupa dia kat dalam. Kan, apa colour dia ke, apa bentuk dia ke kan. Bismillahirrahmanirrahim, kita tengok jap. Tu dia. Oh, tu. Tak mau turun pula. Sabar. Allahuakbar. Tak mau turun. Okey, sekarang saya dah keluarkan. Tuan-tuan boleh nampak tak ni? Nampak. Kita tak nampak. Ni. Mana ni? Ni. Dia gini. Ni saya ada 2 biji. Boleh kata besar jugalah. Ini warna dia. Warna dia tak adalah oren sangat. Tapi rasa dia masam sikit macam oren. 180 biji dalam sebuah botol macam gini. Kan? Okey. Saya rasa ramai juga yang dah tahu dah tentang kebaikan, kelebihan vitamin C plus ni kan. So kalau anda nak dapatkannya, bolehlah dapatkan daripada saya. Saya pun ada jual. Dan sekiranya anda nak menjadi salah seorang pengedar pun, nak buat bisnes, nak jana pendapatan sampingan, boleh PM saya di nombor yang tertera ataupun di bahagian description. Nanti kita uruskanlah, kita bersama-sama dengan anda. Okey, ini adalah unboxing ringkas tentang vitamin C Syakli ataupun dipanggil sebagai Sustain Release Vita C Plus. Oh, satu lagi kelebihan. Bila sebut sustain release ni, dia akan mengeluarkan nutrien tu daripada vitamin C ni 100 gram setiap sejam. Dalam satu tablet ada berapa gram? 500 gram. Dalam satu tablet ni ada 500 gram. So, setiap satu jam, satu tablet ni, satu pil tu, dia akan meriliskan vitamin C tu 100 gram. Bermakna sebiji ataupun satu tablet vitamin C ini dia bertahan untuk mengeluarkan dia punya nutrisi vitamin C itu
selama 5 jam. 100 jam, 100 jam, 100 jam, 100 jam, 100 jam. 100 jam pula, salah, maaf. 100 gram dalam masa 1 jam. 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram, 1 gram. 5 jam, habislah 500 mg vitamin C dalam satu pil, satu tablet. Dia bukan macam yang lain. Yang lain ada di luar sana tu, kalau dia 500 ataupun 1000, sekali ambil tu terus habis dalam sebuah sejam tu. Dan badan kita ni bukan boleh ambil semua sekaligus 1000 gram macam itu atau 500 gram macam tu. Tak. Badan kita ni dia boleh sekali ambil tu dalam sejam mungkin 200 gram, maksimum 300 gram dalam tempoh sejam. Tapi kita punya produk setiap sejam dia release. Sebab dia panggil sustained release. Dia release dia punya nutrisi vitamin C tu setiap sejam 100 gram, 100 gram, 100 gram, 100 gram. Nampak? Jadi nutrisi tu tak terbazir. Kalau kita ada vitamin C yang contohnya 500 gram juga tapi tak ada sustained release, dia masuk 500 gram dalam tempoh sejam, badan mungkin mampu ambil sebanyak 200 gram saja. 200 gram saja vitamin C dalam tempoh sejam. Jadi 300 tu kalau tak ada sustained release, dia terbazir macam tu je dengan air kencing. Nampak? Ini kelebihan produk yang kita ada ini, dan banyak lagi kelebihan yang lain yang insyaAllah lain kali saya akan ceritakan jugalah. So sekian sahaja saya punya review ringkas. Minta maaf apa yang terkurang, apa yang tersilap. Kalau anda nak dapatkannya, nak dapatkan dia ni, bolehlah hubungi saya. Ataupun nak berniaga, nak menjana pendapatan musim-musim COVID ni kan, sambil-sambil jaga kesihatan, sambil-sambil menjana pendapatan. Ni peluang, peluang. Saya buka juga untuk itu kepada anda yang menonton. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di lain episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.